gara-gara orang tuanya tidak mampu. Dasar itu saya pengen jadi bupati, salah satunya. Selain mengejar ketertinggalan pembangunan, tentu memikirkan bagaimana anak-anak Kabupaten Tabanan Tengah mendapatkan, menjamin, mendapatkan pendidikan yang masih dia sanggup, namun tidak ada biaya, kewajiban kita lah mengkuliahkannya. Tadi sektor Bapak bilang tadi kuliah untuk Sumatera Utara, apa untuk memang untuk wilayah Indonesia semua Pak? Se-Indonesia, lulus kecuali jurusan kedokteran, fakultas kedokteran, kita tidak mampu atau diri kita belum mampu, mungkin tahun ke depan kita mampu, tapi tahun ini seluruh mahasiswa yang melolos perguruan tinggi negeri di seluruh Nusantara ini, asal Tapanuli Tengah, dan orang tuanya tidak mampu mengkuliahkannya. Tidak mampu mengkuliahkannya, saya Bupati Tapanuli Tengah menjamin atas nama pemerintah akan mengkuliahkan secara gratis selama 5 tahun. Oke Pak, tadi Bapak bilang sudah masuk ke perguruan tinggi seluruh negeri, artinya lewat mutu. Itu dasar pertama Pak ya, dasar dari keluarga bahwa dia tidak mampu Pak, apa Pak? Dia tidak mampu, betul-betul orang tua tidak mampu ya. Jangan, gak ada, tak ada sepeda motor, betul-betul tidak mampu. Kalau ada sepeda motor mungkin masih kredit, kerja orang tua yang memang masih gaji di bawah UMR atau buruh harian lepas. Dan pengen, memang betul-betul anak ini pengen kuliah. Saya jamin kami kuliahkan dengan syarat 5 tahun harus selesai. Yang kedua, tidak boleh merokok bagi laki-laki dan perempuan. Begitu ketahuan merokok, saya putuskan beasiswanya dari pemerintah Tapanuli Tengah. Ini saya jamin begitu masuk, saya akan tanda tangan di kontrak bersama yang masuk. Mana tahu, ajal kita tidak tahu, apa kejadian besok tidak tahu. Tapi ini akan menjadi kewajiban pemerintah Tapanuli Tengah mengkuliahkan anak-anak Tapanuli Tengah selama sampai sarjana dengan batas ketentuan 5 tahun. Oke, saja 4 tahun. Dan setelah kuliah, kalau mau bekerja ke Kabupaten Tapanuli Tengah, belum mendapatkan pekerjaan, saya jamin pemerintah Tapanuli Tengah akan mencarikan pekerjaannya minimal menjadi tenaga honor ataupun tenaga ahli di Kabupaten Tapanuli Tengah. Kita akan prioritaskan ini. Oke Pak, mungkin itu berlaku untuk tahun 2018. Apabila Pak, di tahun 2017 mampu, dia tidak mampu, bahkan dia tidak punya ekonomi, ongkos kendaraan sendiri atau keluar kota. Apa bisa, sudah sempat kuliah Pak, gimana Pak? Yang penting, begitu masuk di 2019,